Penantian 5 tahun untuk memiliki kediaman sendiri akhirnya menjadi kenyataan buat seorang nelayan di Lekir, Manjung, Perak. Ibarat mimpi jadi nyata. Ahli Omar Mok Tasim kini berkira-kira untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarganya di rumah yang dibina menerusi projek khas perumahan nelayan itu. Penyerahan kunci rumah kepada ahli disempurnakan oleh Esko Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria. Projek oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM Perak itu dibina di Tanjung Kepah, Lekir. Rumah 3 bilik tidur ini akan didiami ahli 38 tahun bersama isterinya, Nur Nadia Yaakob, serta 3 anak mereka berusia antara 3 hingga 11 tahun. Sebelum ini, beliau yang menyewa rumah di Batu 8, Lekir, tidak pernah putus asa mencuba memohon bantuan tuan perumahan. Tanah abang beli kan, lepas tu abang kata dibagi-bagian sikit, bayarlah sikit-sikit bulan-bulan kan. Tu yang dapat perumahan tu, diorang pun tengok syarat lengkap, diorang ada sokongan apa semua kan. Rumah milik Ali antara 30 buah rumah baharu yang diluluskan di bawah projek khas perumahan nelayan LKIM di Perak tahun ini. Selain pembinaan rumah baharu, nelayan juga boleh memohon untuk baik pulih rumah mereka. Sebab kita ada dua jenis, satu bina baru, satu lagi baik pulih. Ha, yang baik pulih ni banyak, ha, yang bina baru ni sikit lah. Sebab kebanyakan nelayan dah ada rumah sendiri. Semua orang bangsa-bangsa lain lah tengok. Dia mampu beli buat kalau tidak ada sumber pendapatan.